kembali di Salam Sabah Dialog. Dan pastinya tetamu kami adalah Ketua Mesin Maka sendiri dalam tempoh 36 jam, 37 jam dia dilantik sebagai Ketua Mesin Maka. Dan sebenarnya tadi sebelum kita berhenti rehat, seorang pemanggil dari kampung tujuh kasih ke tikus, semua dah berjaya. Walaupun mereka belajar di luar negeri, waktu tu kita takkan harapkan bantuan kerajaan kan. Kerajaan kita dapat memastikan rumah-rumah mampu milik membangun seiring dengan rumah-rumah mewah dan sebagainya. Mengenai perancangan pembangunan untuk golongan muda, proses terperinci akan dilakukan bagi memastikan ikatan pemimpin lama dan baru terus diperkukuh. Ianya juga bertujuan supaya golongan muda lebih rasional dan tidak ekstrim. Datuk Idris memberitahu demikian selepas bersiaran sebagai tetamu program Dialog di TV1. Satu program untuk memajukan ekonomi semua usahawan kecil di negara ini.